kita, ya Allah, cinta Brian. Emang aku udah niat pengen ngomong baik-baik. Di usianya yang masih muda, Joabas Jackson harus melewati adegan yang belum seharusnya ia lakukan. Adegan tersebut ialah Joabas Jackson harus beradegan di atas ranjang bersama lawan mainnya, Cinta Brian. Adegan di atas ranjang itu merupakan salah satu di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Joabas berperan sebagai Nana dan Cinta berperan sebagai Dewa. Yang cukup sulit, cuma ya kita ngalir aja, kata Joabas Jackson dalam jumpa pers virtual. Wanita berusia 18 tahun itu tak menampik ia harus profesional dalam bekerja. Sebelum menjalani adegan di atas ranjang, Jo pun sudah membangun chemistry dengan Cinta Brian. Selain adegan di atas ranjang, Jo juga harus bertengkar dengan seorang wanita perebut lelaki atau pelakor bernama Alia yang diperankan oleh Hana Saraswati. Wanita kelahiran Jakarta 31 Desember 2002 itu merasa bertengkar dengan pelakor adalah adegan yang berat. Seken sama Alia ya itu memang menantang banget. Nana ini biarpun dia mulai berani sama Alia, tapi bukan berarti dia bisa menyatukan dan bisa menang, jelasnya. Biasanya kan istri sah yang suka ngelabrak dan jambak-jambak sama pelakor, tapi di sini nggak bisa karena Nana harus jaga harga diri Alia, tambahnya. Lebih lanjut, Joabas Jackson tak bisa berbicara lagi mengenai adegan lainnya yang dianggap sulit baginya. Ia hanya ingin penonton penasaran dengan perannya sebagai Nana. Sinetron Buku Harian Seorang Istri menceritakan tentang tragis harus dialami Nana yang dengan terpaksa harus menikah dengan Dewa atas permintaan Wawan, ayah Nana. Namun, pernikahan mereka tidak berjalan mulus seperti yang diidam-idamkan Nana selama ini. Dewa Buana yang merasa dijebak oleh Wawan karena telah menabrak terpaksa menuruti keinginan Wawan karena tidak mau dipenjara. Sehari-harinya, Nana hidup berumah tangga dengan tersiksa tanpa adanya cinta di antara mereka berdua. Sementara Dewa sejak semula mencintai Alia dan berencana menikah dengannya, terhalang restu dari mamanya yang mengetahui bahwa Alia bukanlah perempuan yang baik. Meski sudah menikah, Dewa tetap menjalin hubungan cinta dengan Alia secara terbuka di depan Nana hingga membuatnya sedih. Tetapi Nana tetap bertekad mempertahankan rumah tangganya demi ayahnya. Akankah Nana bertahan dengan kehidupan rumah tangganya dengan Dewa, atau kehadiran Roni dan Adi justru akan membuat Nana goyah hingga rela melepaskan Dewa?